Devda Alfiani dan teman saya Tabita Trisanta. Kami berdua adalah mahasiswa musik ISI Yogyakarta. Kami berdua tergabung dalam kelompok ensemble duet dengan nama Nabita Gitar Duo. Nabita Gitar Duo sendiri diambil dari singkatan kami berdua yaitu Nabila dan Tabita. Nabita Gitar Duo sudah berdiri sejak akhir tahun 2016 di mana Bapak Rahmat Raharjo sebagai dosen pembimbing. Nabita Gitar Duo sudah berpartisipasi dalam sebuah konser di 2016 dengan judul Classical Music Concert pertama di IPhilip Yogyakarta. Classical Music Concert 2 dan 3 di IPhilip Yogyakarta dan konser di Semarang kemudian di Blor. Di 2017 juga ada Nabita Gitar Duo sebagai bintang tamu di konser End Year Classical pertama di Tulungagung. Dan di 2018 sendiri, Nabita Gitar Duo sudah diundang di beberapa kota, antara lain menjadi bintang tamu di Unpas, Unesa Surabaya, dan ISI Padang Panjang. Secara pribadi, saya pernah mengikuti lomba di Palembang, yaitu Festival Lomba Seni Siswa Nasional, dan saya menjadi finalis pada tahun 2013. Kemudian saya juga pernah mengikuti lomba di Jakarta, di Universitas Negeri Jakarta, dan pernah menjadi finalis satu-satunya wanita dalam lomba tersebut. Saya sendiri selama tergabung dalam dunia gitar klasik pernah mengikuti salah satu lomba di Medan tahun 2014, kompetisi internasional Valerio, dan juga ikut berpartisipasi dalam workshop oleh Angelo Lopez asal Spanyol, masterclass oleh Agustin Pesnon dan Samuel Klemke dari Jerman. Perkenalkan, kami dari Duo Rocky. Saya Yusuf Julian Bicai dan teman saya Thomas Aquinus Aji Batara. Duo Rocky terbentuk pada bulan Agustus 2016. Duo Rocky terbentuk karena keinginan kami membuat kelompok ensemble duet gitar untuk mendalami gitar klasik. Kami Duo Rocky pernah berpartisipasi dalam berbagai acara, antara lain pelepasan wisuda di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta, lalu menjadi bintang tamu di Pesta Gitar di Universitas Negeri Yogyakarta, dan Jogja Music Nation di Jogja TV, Malioboro Night Festival, lalu pelantikan BEM Institute di ISI Yogyakarta, lalu Gitar Akbar di IPhilip Yogyakarta, dan Parade Gitar, Konser Hall ISI Yogyakarta, bintang tamu di Gitaran Show KGKS Semarang, terakhir di konser HMG Music ISI Yogyakarta dengan judul Hello Guys. Dan kami juga pernah mengikuti kompetisi Valerio International Guitar Festival. Kami sempat mendapat juara 1 dalam kategori ensemble. Saya pertama kali belajar gitar pada tahun 2012 di SMA Perguruan Cikini di Jakarta. Pada saat itu saya mengambil gitar klasik di bawah bimbingan Edric Jonathan, Septian Olim, dan Amra Reza. Kemudian setelah lulus dari SMM, saya melanjutkan studi saya di Institut Seni Indonesia di jurusan musik, mengambil prodi seni musik dan instrumen gitar klasik, di mana pada saat itu pernah dibimbing oleh Bapak Rahmat Raharjo dan saat ini dibimbing oleh Bapak Andri Indrawan. Dan juga saya mengikuti komunitas gitar di jurusan musik yaitu GEMA, Gitar Ekstra Mahasiswa, sampai saat ini masih aktif. Dan saya juga pernah mengikuti beberapa perlombaan gitar klasik solo. Pada tahun 2014 pernah mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional di Semarang dan mendapatkan juara 2. Pada tahun 2016 Valerio International Guitar Festival kategori solo, 2017 mengikuti kompetisi gitar klasik nasional di Universitas Negeri Jakarta kategori solo. Saya pertama kali belajar gitar klasik pada tahun 2012 di SMA Yogyakarta. Pada saat itu di bawah bimbingan Bapak Ibnu Rofiq dan Bapak Andri Indrawan. Dan saat ini saya melanjutkan studi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan prodi seni musik. Dan saya sempat mengikuti masterclass bersama Agustin Pesnon dari Paris dan Samuel Klimke dari Jerman. Saya Rahmat Raharjo dan di samping saya Diandra Runa Mahira. Ya, kami berdua tergabung dalam sebuah kelompok ensemble gitar dengan nama Duo Anantara. Nah, Duo Anantara sendiri baru terbentuk ya baru sekitar awal tahun 2000
18 ini. Dan satu hal yang unik dari dua kami, kami melakukan gabungan antara guru dan murid, dua lintas generasi. Di mana murid saya ini berumur 13 tahun, kalau saya baru berumur 14 tahun, tapi jangan dibalik, akan partner di depan. Secara pribadi, saya telah menjuarai beberapa kompetisi di tingkat nasional maupun internasional, yaitu kompetisi gitar klub klasik di Bandung, KGKN di Jakarta dan di Medan, Valerio International Guitar Festival di Jogja, Tarega International Guitar Festival di Malaysia, dan juga Thailand International Guitar Festival di Thailand. Dan sebagai portofolio saya yang pertama, saya mengeluarkan album berjudul 12 di tahun 2017 kemarin. Tidak kalah dengan siswa saya juga punya beberapa prestasi loh. Ya, di antaranya saya pernah juara kompetisi gitar klasik Indonesia tahun 90, 91, 92, 95, 96, dan banyak lagi sampai tahun 99 kalau salah. Kemudian saya pernah ikut kejuaraan yang diselenggarakan oleh kedutaan Spanyol, Spanish Guitar World namanya, di mana di event itu saya mendapat juara satu dan mendapat kesempatan untuk belajar di Spanyol selama kurang lebih 1 tahun. Dan tidak hanya itu saja, saya juga pernah menjadi finalis 5 besar kompetisi internasional, di antaranya di Thailand tahun 2005 dan di Singapura tahun 2006, di Manila tahun 2012, lalu di Jakarta International Kompetisi tahun 2014, kemudian di Malaysia juga tahun 2016 dan 2017. Ya, banyak lagi. Dan kalau tadi kita memerankan diri sebagai duo Anantara, sebenarnya meskipun duo ini baru aja terbentuk, namun kami berdua sudah cukup sering tampil secara ensemble. Dan pernah juga meraih juara ketiga waktu itu di ajang internasional, Valerio International Kompetisi tahun 2016. Oh iya, satu lagi ada yang lupa ya. Jadi aktivitas saya saat ini adalah saya sebagai tenaga pengajar di program studi penyajian musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Halo, kami dari Nocturnal Gitar Quartet. Kami merupakan kuartet gitar yang berasal dari kota yang sangat istimewa di Indonesia, yaitu Yogyakarta. Baiklah, di sini saya Gita Puspita Asri. Saya Robi Handoyo. Saya Faisal Andrian. Saya Yuki. Kami merupakan alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Seni Musik, dan kemudian kami fokus pada instrumen gitar klasik. Ya, kami terbentuk pada 17 Februari 2015, yaitu sekitar 4 tahun yang lalu. Selama ini kami dipimpin oleh pesan kami, yaitu Bapak Herwin Yugo Wicaksono, Bapak Renar Gayo, dan Bapak Bakti Setiaji. Mulai tahun 2015 sampai sekarang, kita telah menuai beberapa prestasi internasional. Mulai di tahun 2016, mendapatkan juara pertama pada kompetisi chamber di Italia pada acara Concorso Musicale Città di Philadelphia. Pada tahun 2017, kita mendapatkan juara ketiga pada kompetisi internasional Valerio Guitar Festival yang diselenggarakan di kota Yogyakarta. Dan pada tahun yang sama, kita mendapatkan juara pertama pada kompetisi internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada acara Tarega Malaysia International Guitar Festival 2017. Saya Dita, merupakan alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya di UNY berproses khususnya mengambil instrumen gitar bersama teman-teman ini juga. Dan di sana saya berproses dengan suatu komunitas yang bernama Inilah Ensemble Gitar. Di sana saya diberi kesempatan untuk belajar aransemen, conducting, dan bermain gitar juga secara ensemble. Saya juga pernah mengikuti beberapa kompetisi gitar klasik solo di Indonesia. Saya merupakan mahasiswa seni musik Fakultas Pusat Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di situ saya mengambil konsentrasi gitar klasik. Saya menyelesaikan kuliah gitar saya sampai tingkat 6. Untuk prestasi saya, yang pertama pada tahun 2014 saya mengikuti UNY Classical Guitar Competition. Nah, di situ saya mendapat juara 3 kategori senior. Lalu pada tahun 2015 saya mengikuti Surabaya Open Classical Guitar Competition juga. Di situ saya mendapat juara 2 kategori solo open senior. Tahun 2016 saya mengikuti kompetisi di Italia yang berjudul Concorso Musicale Città di Philadelphia, Calabria, Italia. Di situ saya ikut kategori gitar solo.
Nah, di situ saya mendapat juara 2. Pada tahun 2017, saya mengikuti Valerio International Guitar Competition juga di Yogyakarta. Di situ saya mendapat juara 3 kategori solo senior. Lalu di tahun yang sama juga saya mengikuti Tarika Malaysia International Guitar Competition. Di situ saya mendapat juara 2 kategori solo open juga. Lalu terakhir saya mengikuti kompetisi gitar klasik nasional. Di situ saya mendapat juara 1 kategori umum di Jakarta. Saya Yogi, saya merupakan alumni Universitas Negeri Yogyakarta bareng teman-teman. Saya juga masih tergabung dengan komunitas inilah di UNJ, juga masih aktif dengan teman-teman Nocturnal Guitar Quartet. Kemudian saya pernah menjadi finalis di KGKN di Jakarta. Saya juga pernah mengikuti kompetisi yang diadakan oleh Tohpati, dan sampai sekarang saya juga masih aktif-aktifnya di komunitas musik asal saya, yaitu di Magelang. Sekarang saya Faisal Andrian. Mungkin nih kalau tadi teman-teman di sini sebelah saya nih, sahabat-sahabat saya, ketiga sahabat saya banyak jelasin prestasi, mungkin saya di sini yang paling sedikit nggak punya prestasi dibanding teman-teman ini. Nah, pada intinya saya di sini dengan mereka bertiga bermusik secara berkelompok mulai tahun 2015 sampai sekarang, telah apa ya, belajar banyak di situ, tidak hanya sekedar bermain musik saja, tapi di sini ini kita berempat ini sudah kita anggap seperti apa ya, saudara sendiri ya, lebih dari teman lah ya. Dari musik kita berempat berangkat belajar bersama, berproses bersama, dan itu yang bisa membuat kita semakin erat dari awal sampai sekarang. Itu mungkin sekilas dari kita Nocturnal Gitar One.